membuat ikan umpan bawal ini, umpan yang sudah jadi kita beli di toko-toko. Jadi teman-teman tinggalan tidak usah repot-repot lagi, beli aja di toko. Biasanya di toko pancing itu sudah ada semacam umpan yang sudah jadi. Jadi kita tinggal masukkan saja umpan ini tersebut ke dalam sebuah wadah. Oke, setelah itu untuk tambahannya teman-teman bisa kasih apa ini namanya, umpan cap jempol. Oke, kita masukkan saja umpan cap jempol ini sekaligus. Oke, ya teman-teman tinggalan diaduk saja. Nah, umpan cap jempol ini biasanya ini bisa untuk segala umpan. Ini umpan yang sudah jadi ini bisa teman-teman beli di toko-toko, toko-toko umpan pancing. Oke, kita masukkan lagi. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini umpan ini sangat indah sekali untuk pemancingan. Oke, teman-teman bisa kasih tambahannya ini namanya deho. Nah, deho ini bisa dipakai deho sandal, boleh juga. Nah, ini nggak usah banyak-banyak campurannya, ini cukup seperempatnya saja karena kita tergantung dari pemancingannya. Oke, karena nggak ada ini bisa kita pakai tangan. Oke, kita pakai seperempatnya saja. Oh, ini bagus sekali teman-teman untuk mancing ikan bawal, karena ikan bawal itu amisnya itu loh yang membuat teman-teman pasti akan ketagihan ini untuk membuat ini, karena umpan ini cukup canggih. Dan ini rekomendasi buat teman-teman, beli saja umpan yang sudah jadi lalu kita aduk lagi dengan campuran deho dan cap jempol. Oke, ini udah bagus sekali untuk umpan. Oke, teman-teman, begitu saja, langsung kita coba di empang pemancingan. Oh ya, tunggu deh, jangan. Aduh, cakep banget terus deh. Tolong terus. Asik. Traik. Taruh sini, jadiin ikannya. Baru aja tuh, top chair kan. Bisa. Mantap, bro. Mantap, bro. Bro, satu, penglaris. Yuk, kan tocer lagi nih, umpan apa ini, gacor banget, ini tocer. Tarik terus ya. Pelan-pelan ya. Nanti terlepas ya, pelan-pelan ya. Ini kan bawa. Aduh. Mantap, bro. Coba perlihatkan ikannya. Coba di sini deketan. Wah, ini. Ini mah. Gede banget lagi, mengkilap. Mantap. Lanjut. Ntar deh, kita tungguin sampai dia strikes. Agak gulung dikit ya. Mainkan. Belum. Ntar. Tuh. Hah? Enggak lepas. Enggak, bro. Wih, dua. Gacor, bro. Satu, bro. Yud, gede yud. Wih, mantap yud. Wih. Ya. Pisangin yud. Cimannya mantap yud. Wih, gede, bro. Aduh, ganas. Oh, ini mah. Oh, ngamuk. Takutan ikannya. Gacor. Lu gimana sih, bro? Takutan ikannya.
Ya si bro mah. Jangan-jangan pakai itu, Wat. Cari yang lain. Jangan pakai itu, jangan. Ganti dulu kan. Kayak gini aja. Bisa? Bisa. Bisa. Tapi ntar itu nyangkut lagi, bro. Oh iya. Pakai. Harus jantan ya. Itu bisa gini. Tadi kena alat pancingnya Om Yudi. Ini. Ntar ya. Satu lagi. Ikutin ya. Loh kok ikutin ya, gimana orang itu satu? Ini. Si bro ini. Si bro. Bisa, bro? Ah, itu mantar gampang deh. Coba angkat, habis kali umpannya habis. Iya, maknya nih. Bisa jadi. Oh, maknya kan. Ah. Kecepetan. Nariknya kecepatan. Aduh. Gagal. Tidak apa-apa. Nah, yang namanya mancing itu kan nggak harus itu, nggak harus dapat. Tetapi lagi ada saat-saatnya, lagi indah biasanya. Mantap. Ini. Ya, kurang ininya enggak di ini. Lupa, bro. Gini ada belum dibuka, bro. Ini umpannya. Yap. Oh, cuma satu. Satu doang, itu tuh. Pengen aja. Satu juga. Tuh. Siap. Dia mah jangan diteduh, Ja. Ikan bawal biarin masuk dulu, Ja. Cakep. Oke, kita lempar. Aja. Ah, Eja. Ya deh. Im, tolong ini, Im. Gua mau mancing, Im. Lihat berapa tadi kita udah? Baru tiga. Ayo dong, dapetin lagi, ini harus ini. Banyak bawal nih. Jangan. Iya. Oke, matiin aja. Matiin. Lihat Om Yudi belajar itu dulu, mancing dulu. Oh, baru dicicipin. Coba kita perbesar. Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Berarti ini kena angin. Umbul kita kena angin berarti, Ja. Punya air putih ya. Oh
Iya, biasa mancing sama Oi. Mancingnya sama